agak rushing juga eh put kan. Macam macam semua serba tak kena lah. Macam kelam kabut. Nampak eh, ini adalah satu-satu ritual yang berjaya eh. Nak bagi put merasai balik, menjiwai balik. Macam mana beza origin kat kawasan. Kat kawasan. Kawasan. Jangan, kalau datang sini jangan rem. Dia rem kepala kau nanti. Kita masuk kategori best. Buat-buat best. Buat-buat best. Baraya? Tak. Tak. Tebu-tebu je. Buat-tebu. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub. Ini adalah Zik rasa preparation yang sebenarnya lah. Ini adalah preparation Zik bersama dengan DMM Performance dan juga lain-lain. Sebabnya esoknya Zik akan loading kereta dekat IMKL. So hari ni Zik kena hantar pergi detailing. Dan terima kasih juga kepada DMM Performance dan juga Pico Car Wash. Sebabnya diorang akan buat detailing untuk kereta Zik dan juga polish. Put pun sama, kita ada put kat sini. Kereta put, put tengah busy sekejap dekat tepi tu, tengah membuka stiker. Zik akan pergi nanti kat DMM Shah Alam HQ. Lepas tu kereta Zik dengan put esoknya akan towing pergi ke IMKL. Tengah membuka stiker untuk menampal stiker yang baru. Yang baru di tempat yang baru. Tempat yang lebih cun dan gempak. So sesi mengopek je. Sesi mengopek. So kita orang pun agak rushing juga eh put kan. Macam macam semua serba tak kena lah. Macam kelam kabut. Macam masuk auto show. Padahal syokar je kan. Malam ni nak buat tebu lagi mana. Macam preparation ni, kalau untuk masuk event, kalau korang tengok dekat kereta, oh kereta ni nampak biasa ke apa benda ke, korang macam tak appreciate. Tapi korang kena tahulah, preparation owner tu sendiri untuk buat kereta dia untuk masuk kat event tu memang memenatkan. Sebabnya preparation tu mungkin makan seminggu macam tu. Lepas tu dengan mungkin ownernya kerja benda semua. Jadi nak prepare kereta tu untuk memberikan pemandangan yang indah pada mata-mata yang memandangnya. Memang betul-betul memang menyukarkan kan? Betul tak? Memang korang indah. Jari aku tak indah lah ni. Tak pandang kopek lah. Nampak eh, ini adalah satu-satu ritual yang berjaya eh. Dia memerlukan dua kereta untuk full detailing, polish dan wax. Okay, alhamdulillah guys, semua dah settle, dah siap polish, dah siap finishing, dah siap basuh semua. Zik memang berterima kasih kepada Pico Car Wash untuk buatkan semua kereta sedia ada nak pergi IMKL esok. Nama dia PEEKO. So ini adalah harga dia. Korang boleh screenshot lah harga dia. Itulah daripada hasil dia. Kalau korang tengok eh hasil dia. Selalu detailing ni memang kita akan check dekat daripada sini lah. Dalam ni. Dalam ni kita dalam-dalam kan. Okay. Dalam kita tengok. Memang tengok. Tak ada apa-apa kotoran. Bersih. Okay, kalau tak percaya lagi kita pergi atas ni pula eh. Bersih. Okay. Memang tak ada apa-apa habuk langsung. Memang sayang lah rasa nak keluar kereta ni kan. Tapi memang Zik cakap bersih. Pico memang terbaik. Dan kalau korang tengok dekat dalam ni pun, memang Zik cakap habuk semua memang dia dah ni. Sebabnya step yang dibuat adalah dia basuh dulu. Lepas tu dia dah settle, dia polish, dia basuh lagi sekali. Untuk hilangkan kesan-kesan putih polish tu kan, mana-mana ada tu. Kadang-kadang ada kedai dia dah polish, dia mana ada nak basuh lah. Betul-betul buat untuk bersihkan kereta. Dalam pun memang kita boleh tengok lah. Dalam memang bersih. Sini abuk-abuk. Kat sini pun kita boleh tengok eh. Kalau contohnya kereta detailing kat sini pun main peranan penting. Nak tengok abuk ataupun tak ada abuk. Memang tak ada abuk. So memang betul-betul dilap, memang betul-betul dibersihkan. Cun. Okay, jadi bahagian enjin bay pun memang dah lap, dibersihkan. Selalunya kalau macam Zik pergi dekat tempat apa ni, orang yang basuh enjin, okay, dia akan terlepas pandang dekat bahagian-bahagian dalam. Dalam ni Zik akan nampak ada kesan-kesan macam apa ni, watermark kotor-kotor lah. Tapi memang Pico ni bawah-bawah tu semua dia dah lap dah. Memang cantik, memang cun. So yang ni nanti Zik akan tukar kepada open port untuk bagi dia nampak lagi cantik. Yang ni cuma Zik buat untuk daily saja. Ada lagi projek untuk engine bay ni untuk bagi nampak dia menarik. Korang stay tune. Settle dekat Pico tadi, Zik akan letak kat sini DMM Shah Alam perjalanan dia. So Zik akan letak kereta ni dekat atas towing. Lepas tu towing pergi ke IMKL. Kereta put beza, kereta DMM Performance. Dia orang memang atas towing lah. Sekaligus Zik pun atas towing juga. Sekarang ni Zik dah dekat DMM. Okay, DMM HQ Dayak Su. Zik pun baru nak tengok kereta jugalah. Kereta ni kotor ketat kan. Macam ni kan, tengok eh. Ini pun dah kotor dah ni sebenarnya, nampak? Tengok. Kejap je dah kotor lah. Tapi nak buat macam mana kan. Memang terpaksa lah, itulah hakikatnya.
Alright, selamat pagi geng. Jadi adalah preparation yang hari ke hari Khamis. Sekarang ni Zik dengan Put set up dah dekat tempat DMM. Ini adalah Grand Max daripada DMM. Kita orang nak towing kereta ni. Lain macam kan towing kan. Towing kereta ni pergi ke IMKL dekat Mitek. Sebabnya kalau nak bawa ke sana, kereta pun kotor balik benda semua. Put jadi driver sebabnya Zik nak bagi Put merasai balik, menjiwai balik macam mana beza original beza standard. Apa ni geng, Put dah malas kan. standard sedap oh. Standard sedap oh. Tak payah pergi apa kan, lubang ke apa jantung pantai dream standard 14 semua syok lagi kita terus sepang ya. On the way nak catch up balik towing yang kereta tadi kira Myvi MG3 Hub owner dia dekat sana. Dengan apa ni kereta Put Rezal pun sama owner dekat sana. Owner pun kat sana. So kita orang nak catch up, nak jumpa dengan dia orang nak untuk shoot. Diorang dah lah ni YouTuber TikTok famous kan. Itu aku tu. Tengok kereta dia tadi semak tu. Kita orang je macam media lah untuk rakam media betul. Sekarang dah sampai dekat Mitek untuk tempat loading bay. Ingat kalau kabur sikit lah sebab tak pernah buat lagi sini. Kereta Zik kat sini, kereta Put dekat belah sana. Sekarang tengah ready-ready untuk kita masuk dekat dalam tempat ni. Yes, ini adalah tempat dia untuk parking semua. Kita dah berada dekat tapak lokasi Hey, Mike. Okay. Rasanya tapak dekat sini. Cumanya dia orang baru nak set up benda semua. Zik pun tak pastilah bila boleh parking kereta. Tiga booth kita. Rasanya yang ni kot. Macam yang ni. Macam yang ni. Tapi kan macam rasanya kita punya yang tu lah. Kat atas ni. Macam kita punya. Tu macam mana nak naik tu? Terbang ke? Myvi bro. Anything can happen. Dengan setup baru ada perbezaan daripada hari itu dengan sekarang, apa yang beza? Sama, cuma kita kemaskan sikit kan. Mak dah tu. Ni. Try tengok Put. Tengok dalam-dalam. Aku sayang yang aku. Tak ada, tak buka. Tengok geng, dia punya amplifier dia. Besar gedabak ni tangan Zik ni. Ambil kau. Kejap. Ada biji. Ada lampu. Yang penting NOS kena ada. Lawa. Ini kalau buka lagu apa Jedak Jeduk. Uish. Lampu kat sini, lampu dia. Dia tanam dalam guys. Dengan buat forged carbonnya lagi. Ini forged carbon ori geng. Korang rasa berapa dah owner spend harga kereta ni untuk semua ni? Korang rasa? Cuba jawab komen. First kali kena tahu. Yang ni kereta apa? Honda CR-V kan? Dia buat ni dah boleh beli Honda K8. Ni dekat depan ni akak kawasan. Jangan kalau datang sini jangan rem, dia rem kepala kau nanti. First Supra dia warna Madeira ni. Aduh bang, hujan bang. Aduh, bisang hujan. Aduh Syah, hujan kesian lah.
hujan lah. Hujan tu. Hujan lebat betul lah. Ni masuk apa? Anda individual? Individual. Kira masuk auto show lah. Auto show. Kita masuk kategori best. Buat-buat best. Buat-buat best. Buat-buat best. Buat-buat best. Dah ada, dah sedia trofi sendiri ni. Okay geng, jadi preparation ni memang sampai malam. Sebabnya ada turn-turn lagi, ada yang tak parking lagi, tak habis parking. Sebab turnnya memang malam. So Zik pun memang daripada pagi sampai lah sekarang ni ada di Mitek. Dan alhamdulillah dah settle lah kereta Zik kat sini. Okay, yang ni Zik dah pasang open port. Oh, makin ulas sawa. Lepas tu yang ni update yang terbaru lah, Zik ada kongsikan kat video. Lepas tu tampal DMM Performance. Dan inilah tempat setup Zik untuk booth ni. Apalah yang ni nampak tak kisah sebabnya Zik post pun lepas event. Jadi ini adalah preparation untuk IMKL. Sebelah kereta adalah booth. Dan memang Zik pun berkicap juga sebenarnya, walaupun ada aircon sikit-sikit. Zik akan tinggalkan kereta macam ni selama 3 hari. Tiga limited edition ada dalam kereta. Tapi yang ini adalah satu contohnya lah, belakang yang macam ni. So dekat belakang dia rupa macam ni, nampak mancun. Sebabnya stiker ni pun DMM buat, memang berkualiti tinggi. Limited edition hanya di event saja. Jadi put pun daripada okay pagi sampai sekarang kan. Betul. Berayak? Tak. Tak. Tebu-tebu je. Tebu-tebu. Tapi alhamdulillah lah, event dekat sini event yang tertutup. Kalau terbuka, masak. Masak kan? Memang berkicap lah. Enjin duduk dalam kereta ni. Myvi DMM, Myvi S1K, dekat sana pun kita ada Grand Max. Video ni Zik rasa tak adalah bermanfaat sangat, tapi Zik sahaja nak kongsikan pengalaman Zik untuk preparation di IMKL. Sebabnya preparation ni bukannya kereta park datang settle. Preparation ni kalau orang yang betul-betul menjiwai, betul-betul yang passionate, siapkan kereta dia betul-betul cantik. Kau tengok semua kereta cantik untuk bagi tunjukkan kepada korang. Tengok kat sana pun ada lagi tengah detailing. Okay, jadi itu saja guys. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Modify itu pasti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik. Dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.